Assalamualaikum sobat. Pada edisi pertama ini saya menampilkan proses rangkaian kuda-kuda gantung untuk sebuah seni dalam bangunan kayu, sehingga bentuk yang indah dipandang dan menghemat kebutuhan kayu. Proses pembuatan ini sobat lebih terkesan indah apabila dipernis pada akhirnya sehingga menghasilkan serat kayu yang indah. Kayu yang digunakan haruslah dulu dibersihkan ataupun diketam agar lebih halus waktu finishing nanti. Pada video ini saya berbagi ilmu untuk sobat tentang bentuk dan cara-cara yang saya gunakan dalam proses pembuatannya hingga selesai. Ini saya tempelkan pada gording atas untuk pemasangan seng. Nah sobat, di saat gording untuk pemasangan seng selesai kita buat dengan ukuran triplek, maka terlebih dahulu kita pasang triplek. Kemudian di saat triplek siap kita gunakan, maka di atas triplek itulah kita menggunakan seng tanpa ada bantuan seng lagi, sehingga mudah untuk menghemat biaya. Tapi harus hati-hati sobat, pemasangan tripleknya harus pada cuaca yang cerah. Karena di saat tripleknya siap dipasang kemudian turun hujan, maka kehancuran akan menimpa kita. Sehingga di saat tripleknya siap kita pasang, kemudian seng langsung menyusul untuk menutupi area triplek yang sudah siap kita gunakan. Inilah tampak-tampak di foto pembuat proses pembuatan yang saya buat beberapa bulan yang lalu sobat. Terima kasih bagi sobat yang sudah menonton video saya ini. Jangan lupa klik tombol subscribe
like, and share. Jangan lupa kritik dan komentar agar kedepannya channel ini terus maju, sobat.